Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Ahro di Strabis TV dalam program Sinergitas ABCGM. ABCGM adalah sebuah komunitas sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media yang hadiri sebuah acara workshop dalam rangka pembukaan Inkubis, inkubator bisnis di STIA LAN Bandung. Kali ini saya akan mengajak sahabat bisnis dimanapun untuk kita sama-sama bergabung mengikuti workshop yang pada hari ini dengan tema workshop kewirausahaan Road to Success, dengan tema peluang dan tantangan kewirausahaan di Indonesia, dengan menghadirkan narasumber-narasumber dari Provinsi Jawa Barat, antara lain Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, ada juga Ketua HIPMI Jawa Barat, Kang Jody Janitra, dan salah satu pengusaha juga nanti kami akan menghadirkan Kang Oke Junjunan dari pengusaha otomotif. Mari kita saksikan dan tetap stay tune di sini di Strabis TV dengan workshop di STI Alan Bandung. Selamat menyaksikan. Kita lanjut. Kita kampung dulu. Saya yakin masih sudah banyak yang penasaran, pengen mengacungkan tangan untuk memberikan pertanyaan pada Perdi. Tapi kita harus lanjut dulu untuk pemaparan yang berikutnya. Katanya mau Kang Jody dulu. Ya, Kang Jody Jaditra, Ketua Umum HIPMI Jawa Barat sekaligus owner daripada Uber Cafe dan resort di Pangandaran. Silakan Kang Jody untuk waktu 20 menit kita akan dengarkan sharing daripada seorang pelaku usaha di elamnya ini, milenial ini, dan tentunya bagaimana melihat nanti perkembangan daripada peluang dan tantangan terhadap dunia bisnis di Jawa Barat di mata Kang Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampurasun. Saya izin coba boleh putar video dulu? Ada video lagi. Beliau memutuskan keluar
lanjut ke yang tadi. Akhirnya memutuskan ke sahabat bakery, namanya Joyce Bakery. Joyce itu adalah singkatan dari kedua anaknya, Jody dan Cindy. Saya masih ingat dulu itu ketika pulang ke rumah, dia pulang sekolah, ayah saya ngeliatin logo, dan ini bagus yang mana? Buat apa? Kita mau bikin apa bakery, perusahaan roti. Namanya Joyce. Saya karena masih kecil, polos dan bener, Joyce, kayak bencong, namanya Gorcho, Joyce. Dan dia, enggak, bukan, Joyce itu singkatan Joyce Cindy. Karena telat, papa pengen, kami pengen, perusahaan ini diterusin sama anak-anak. Dari situ, saya selalu ingat kejadian itu. Jadi memang doa mereka tertanam jelas di mata anaknya bahwa perusahaan ini telah harus bisa diterusin dan mudah-mudahan menjadi besar. Usaha. Kadang kita ngerasa, aduh, saya mah cocok bisnis, yang megang itu pabrik besar. Jadi kalau Bapak Ibu kalian tahu, ini produk itu
jet ski, buat banyak macam-macam lah, mesin pesawat, mesin motor. Saya ini salah satunya produknya itu adalah bokap, namanya Rotex Max.